Keangkuhan Israel melakukan jenayah perang dan penghapusan rakyat Palestin tiada tolak banding. Selama lebih 7 dekad lamanya, rejim Zionis rakus melakukan pembunuhan terhadap rakyat Palestin yang tidak berdosa termasuk wanita dan kanak-kanak. Malah, kecaman masyarakat antarabangsa terhadap kekejaman Israel umpama mencurahkan air ke daun keladi. Namun, pada Sabtu keangkuhan Israel memakan diri apabila ia seolah-olah tidak mampu mengawal nasib sendiri apabila negara haram itu dihujani ribuan roket yang dilancarkan dari genting Gaza. Operasi Banjir Al-Aqsa, yang dilancarkan Hamas yang menguasai Gaza umpama tamparan hebat kepada Israel kerana skala pertempuran terbaharu itu tidak pernah disaksikan sejak 1948. Perang berskala besar itu berlaku apabila pihak berkuasa Israel menutup lintasan sempadan Kerem Abu Salem, Kerem Shalom, yang menghubungkan wilayah Gaza selama 2 minggu. Sebagai respons terhadap hujan roket tersebut, tentera Israel juga bertindak melancarkan serangan udara ke atas beberapa kedudukan Hamas di genting Gaza yang berada di bawah kepungan haram sejak 2007.